Isteri pertama pengarah sensasi Syamsul Yusof, Puteri Sarah Riana, mempersoalkan suaminya yang mendakwa mengubah perjanjian asal berhubung percayaan seperti sudah dipersetujui sebelum ini. Puteri Sarah melalui hantaran di Instagram mendakwa dia mempunyai aspek yang lebih kukuh untuk memfailkan nusyus terhadap suaminya. Suruh tarik nusyus, hello bro. Kalau saya failkan nusyus terhadap awak, tunjuk video tak senonoh awak dengan Ira, gambar tak senonoh masa sebelum awak berkahwin, rasanya nusyus awak lagi teruk. Kerana Ira mengaku kepada Jabatan Agama Islam Jawi, persetujuan luar nikah siapa yang nusyus, juga muta'ah dah dan nafkah tertunggal RM500,000, saya minta bayar setiap RM100,000 setahun, itu mampu rasanya. Dakwa Puteri Sarah menerusi hantaran berkenaan. Menerusi hantaran lain, Puteri Sarah maklumkan dia ada berbincang dengan ibu mertuanya mengenai jumlah nafkah tertunggal dan muta'ah yang agak berpatutan. Puteri Sarah mendakwa dia tidak menuntut sebarang harta pencarian. Saya bincang dengan ibu awak, RM500,000 muta'ah dan nafkah tertunggal itu munasabah rasanya. Harta pencarian satu sen pun saya tak tuntut. Boleh saja jualan buji ini yang awak banggakan untuk bayar nafkah. Kereta banyak-banyak buat apa? Juallah buat bayar nafkah, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.